Kemarin saya ke ini pasar lama Tangerang, yang daerah kuliner. Di sana ada telur gulung bakar. Telur gulung bakar. Oh, itu kita belum tahu juga, Pak. Kalau kan yang viral kan goreng semua. Iya. Kalau oh, bakar gimana sih? Dia udah pasti baru sih, pasti dia sendiri. Dia doang baru yang ini. Ramai ya, Bang? Ramai ya? Kalau di sini kan baru bisa, Bang. Belum pernah keluar semua. Alhamdulillah kalau belum pernah keluar. Iya, sama abangnya nih. Itu digoreng dulu, Bang? Iya, digoreng dulu. Udah lama sini, Bang? Udah lama di sini. Kalau ini baru opening minggu kemarin, malam minggu. Baru masuk. Jajanan SD ya? Iya. Jajanan waktu dulu, viralnya sekarang. Jadi belum ada YouTuber. Iya. Besar banget itu. Harganya masih normal kok, 1000-an. Sendiri aja, Bang, ini? Sendiri, Bang. Soalnya kalau berdua terlalu sibuk, terlalu kebanyakan orang kalau di sini. Masih bisa dihandle ya? Iya. Kan cabangnya kan lumayan ini, Mas. Banyak. Alhamdulillah. Thank you.
15.000 ya? Iya. Dua-dua enggak apa-apa intinya? Iya, enggak apa-apa. Gak usah pakai telur gulung ya? Apa? Gak usah pakai telur gulung. Gak usah, pakainya apa? Pakainya, pokoknya bihun. Terus ini gak pakai telur? Gak pakai telur gulung. Telurnya aja gitu ya, enggak? Tapi kalau bihun kan pakai telur pastinya. Iya. Pakai saus coba. Enak. Dari bumbunya ya, Pak. Mm-hmm. Ada rasanya tuh, Pak. Masin. Ini kulit. Kalau masin mah jangan dimakan. Hah? Masin ya? Masin. Masin. Nyemen udah habis ini. Hah? Nyemen udah habis. Main lagi dong, si Anto. Siap kok? Oke, sama-sama. Langganan itu, Pak? Mana? Langganan apa, teman? Kalau itu teman asli Kalimantan dia. Tinggalnya di Tanambang dia, paling aman. Kalau sosis itu dia bakal dapat double telur kayak gini. Itu bakso ikan atau bakso apa? Itu bakso ikan. Bakso ikan. Iya. Oh, kalau ini otak-otak. Otak-otak. Dia rasanya empuk pokoknya, gurih. Yeah.
enak banget. Whoa.